parking Altitz. Altitz apa ini? Greyfield West Park. Ya, yang jelas ini stadion ya, karena ada lampunya. Kemudian ada pusat perbelanjaannya juga di sana. Dan di depan kita ini adalah hotel. Hotelnya ini Pak Dwi. Itu dia Pak Dwi ini. Nah, ini kamar saya di situ karena sekamar dengan Pak Dwi. Di kamar dengan Pak Dwi Santoso. Ya, hotelnya namanya Select Hotel ya. Lumayan, nggak punya AC tapi namanya climate adjust apa ya, sehingga ya gitu-gitu aja suhunya. Ini masih dingin ya karena pagi, masih banyak pohon dan dingin. Anginnya kencang banget. Ya. Terima kasih. Saya sudah pakai kaos. Very good. Assalamualaikum. Lancar? Ya, itu jalan utamanya. Sebelah kiri kita itu bisnis center dan stadion ya. Sebelah sini. Itu ada pembangunan, oke. Kita lihat hallway-nya 530. Jadi kalau hotel-hotel di Belanda, kita sudah ada dua hotel yang saya
review itu keduanya tidak memberikan fasilitas sandal. Dan keduanya tidak memberikan fasilitas sikat gigi dan odolnya. Nah, yang hotel kedua ini ada dia kasih satu botol aqua tetapi harus bayar 2 euro atau 30 ribu. Bisa bikin kopi dan teh di situ. Kemudian selanjutnya adalah hotel yang pertama tidak ada aquanya sama sekali ya. Teh dan lainnya enggak ada. Ya, kalau handuk itu ada dan sabun. Kita sekarang mau sarapan ke lift lantai dasar. Oh, ternyata di pinggir hutan. Enggak ada apa-apa. Itu stadion, lampu stadionnya ya. Kita pakai lift menuju ke lantai dasar. Kok nggak bisa? Oh, ini nir. Nir itu turun ya? Op itu naik mungkin. Nggak tahu sih, nir op. Nah, posisinya di bawah ya, turun lah kira-kira. Kita tunggu. Oh iya, ini sisi sampingnya stadionnya ya. Ada McD di sana, lambang M. Tuh dia. Dan ini business center. Di kota Maastricht. Sosis senengan yang jenengan. Karena tulisannya apa? Apem kayaknya lo ya, apem lo ya, nggak tahu nih. Dan buah ini cara makannya kita dikasih pisau. Mana yang empuk nih? Keras semua nih. Nah, yang empuk satu. Oh iya. Milk, milk. Ini kenapa nih Bu? Bukan yogurt itu bukan ya? Yogurt. Sini kita? Oh, ya, enak.